kehadiran kami di sini untuk membantu dan memberi penerangan berkaitan pinjaman dan pelaburan kepada semua pengguna Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Saya rasa dengan kerjasama ini dapat memudahkan pengguna menyelesaikan masalah dan dapat merancang kewangan dengan bijak di masa hadapan. Yang mengadakan secara rutin setiap minggu satu program yang sangat-sangat bermanfaat yang dinamakan Nasi Lemak Kopi O, yang mengumpulkan ataupun menjemput kenalan-kenalan rakan-rakan dan juga para pengusaha untuk hadir bersama dalam majlis semak-semak santai sambil-sambil minum pagi dan sebagainya, dengan tujuan tidak lain tidak bukan untuk mengeratkan silaturahim di antara sesama kita umat Islam, khususnya di kalangan para pengusaha, para usahawan, para pembekal dan juga para peniaga, untuk saling bertukar-tukar maklumat dan juga berbincang bagaimana untuk menjayakan cita-cita masing-masing dalam nak membela ekonomi ummah. Alhamdulillah, program yang sebegini amatlah kami harap-harapkan, kerana kami semua di sini adalah pengusaha-pengusaha produk IKS, usahawan-usahawan Muslim, yang mana dengan berkumpul di sini kami dapat berpeluang berjumpa dengan pihak bank dan juga bertukar-tukar sesama vendor-vendor di sini semua. Itu saya mengucapkan banyak-banyak tahniah kepada Tuan Umar Sohib Al-Bait yang dia tiap-tiap minggu kumpul hasnah, kumpul usahawan, kumpul anak-anak muda di sini untuk mempromosikan barangan, untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam bisnes dan sebagainya. Inilah maknanya seorang ketua FTB yang berjuang siang dan malam, tiap-tiap minggu mereka berjuang demi kepentingan umat, demi kepentingan Islam, untuk memajukan umat. Bagi saya, saya bersyukur kerana dapat bersama dalam majlis ini, oleh kerana ianya satu sesi jaringan yang sangat penting, yang sangat bermanfaat kepada semua yang hadir. Pada hari ini kita dapat berjumpa dengan ramai usahawan-usahawan, ramai aktivis-aktivis, terutamanya yang terlibat dengan bidang perniagaan dan keusahawanan. Saya jumpa ramai dengan pengusaha-pengusaha produk pada hari ini. Jadi saya rasa dengan adanya program ini, kita dapat bertemu, kita dapat bersuai kenal dan kita dapat juga bantu-membantu untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh para usahawan ini. Program ni kita di hari Jumaat, nanti tak Jumaat kita buat networking hari Jumaat, mewujudkan silaturahim, menghebatkan silaturahim. Jadi kita ada orang yang hebat, Datuk Cik Mat, Dr. Aziz, dengan kawan dengan Datuk Rahim, semua sekali ni, untuk berjumpa, untuk bertukar-tukar pendapat dan juga memasarkan produk-produk. Contohnya macam produk yang ni, tengok main ni, produk ni tunjuk main. Ni contohnya produk ni daripada asnah menjadi pembayar zakat. Dulu dia asnah, jadi pembayar zakat. Ni tengok ni. Sekarang ni bayar zakat. Ni sambal apa benda. Jadi kita amat mengharap kalau pusat zakat pun tambah lagi bantuan. Batu mal, benda-benda yang apa ni kita buat ni adalah untuk masyarakat kita.